Yuhu, kita lihat sepatu ini akan membawa kita kemana. Kita mau jalan-jalan dulu. Pokoknya masih pakai sendal. Mumpung cuacanya hari ini cerah, jadi kita mau lihat spot sakura yang lainnya. Suhu masih 13 derajat, tapi kayaknya agak siangan tuh bisa mencapai 18. Jadi kita juga hari ini pakai baju yang agak tipis biar bisa leluasa, nggak gerah-gerah banget untuk jalan-jalan. Kita lihat yuk apa aja yang aku bawa kalau aku lagi mau pergi jalan-jalan. Aku biasanya lebih seneng kayak gini, pakai tas yang kecil. Dan biasanya yang aku selalu bawa yang kayak gini, alkohol, tisu basah yang udah mengandung alkohol. Terus ini pasti nggak boleh ketinggalan, aku selalu bawa masker produk dari Nilo Jelantik. Kemudian aku bawa juga hand sanitizer. Terus ada power bank, ada lipstick, ada, aku selalu bawa yang mini-mini ya sebisa mungkin kalau pergi kemana-mana, lip gloss, dan tasbih selama masih ada wudhu insya Allah terus jalanin. Sama ini nggak boleh ketinggalan, ini aku paling seneng kena apa ya, bikin tangan aku lembut dan sekitaran kuku tuh nggak kering. Ini hand and nail cream, produksi dari Fruits and Roots. Jadi bahan dari organik. Aku suka banget sama ini. Kalau buat teman-teman yang di Indonesia yang mau jadi reseller, nanti aku bisa bantu. Ini produk organik. Aku suka banget. Dan ini mini, jadi enak dibawa kemana-mana, simple dan gampang dibawa-bawanya. Oke, okay. Kayak gini tas mini aku, tapi Doraemon, semua lengkap. Oh, ada juga tisu basah yang sudah mengandung alkohol di sini, lengkap semua. Bye bye. Kita cus jalan-jalan dulu. Welcome to Totori Hana Cairo. Letaknya ada di Totori Camp. Dan kamu bisa mengisi angket. Setelah mengisi angket, maka biaya masuk ke dalam akan menjadi setengah harga. Yang seharusnya untuk dewasa bayar 1000, jadi cukup membayar 500 rupiah, 500 sen. Beberapa larangan yang harus kalian patuhi: tidak boleh memetik bunga, tidak boleh memakai drone, tidak boleh membawa hewan, dan tidak boleh merokok. Lengkap untuk perlengkapan disabilitas juga, ataupun baby. Nih, dari sini kita sudah mulai. Yuhu. Kamu udah siap? Ini dia Totori Hana Cairo. Di sini bunga-bunga yang mekar di musim semi bisa kita lihat. Dan kita bisa juga keliling pakai itu ya. Nih, hari ini tahun 2021 bulan 4 tanggal 6. Bunga tulipnya udah mekar-mekar banget. Totori Hana Cairo. Tuh, seperti biasa banyak orang asing di sini. Sama kayak gue, orang asing. Sekarang kita akan masuk ke bagian dom yang dimana di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan tropis yang ditanam di sini, kayak semacam bunga anggrek, berbagai macam jenis bunga anggrek. Ini yang paling wangi ya, yang paling aku suka. Itu juga ada katelia, ada juga anggrek bulan, dan di sebelah sana banyak tanaman-tanaman tropis lainnya yang biasa kita temui di Indonesia. Ada pohon pisang, jambu kelutuk, mangga, dan seperti macam bagian buah dan isinya di sini semua. Jadi sepanjang musim tanaman-tanaman tropis
akan bermekaran di sini berbagai jenis anggrek dan berbagai jenis tumbuhan tropis lainnya seperti monstera dan lain-lain, tumbuhan-tumbuhan yang sekarang lagi ngebumnya, lagi mahal-mahalnya di Indonesia. Dan begitu turun, kita akan disambut sama terowongan bunga anggrek ini. Ini asli semua loh ya, nggak boleh dipetik ya, cuma boleh dinikmatin aja. Semua kan tanaman-tanaman tropis, pohon pisang-pisangan kayak gitu ya. Tuh, sekarang kita turun ke bawah. Kayak gini banyak ini dulu di Bogor, ini daerah-daerah yang agak lembab nih, tumbuh subur dia. Ya, seperti ini, cantik ya. Cuman di sini agak menggema suaranya karena persis ada di tengah-tengah dom. Yuhu. Yuhu. Yang lain. Di sini luas banget loh. Dua kalinya Senayan ya luasnya. Sebelumnya karena panas, aku cus mau mampir ke situ, ada tukang es krim. Totori itu terkenal dengan produk pirnya. Jadi di sini ada es krim. Es krim pirnya kita mau coba. Nah, Totori itu terkenal sama produk buah pir. Jadi kita mau pesen nasi, no. Hai, ostos des. Kita pesan. Hai. Kita pesan es krimnya dulu.
Assalamualaikum, saya Aoki Vera. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya bila ada salah-salah kate dan salah-salah tulisan aye. Assalamualaikum.